Nikita Willy baru saja mengumumkan kehamilan anak keduanya. Ia dan Indra pun kembali akan memiliki anak berjenis kelamin laki-laki. Nikita yang baru saja ulang tahun ke-30 tahun ini tampil menawan ketika pergi ke kondangan. Di acara tersebut, Nikita Willy memilih mengenakan kebaya. Nikita Willy tampil senada bersama putranya, Baby Isa, mengenakan busana adat warna ungu. Tampilan keduanya begitu menawan. Nikita Willy memilih mengenakan kebaya brokat model kutu baru warna ungu. Ia pun menyematkan bros keemasan di bagian dadanya. Kebaya hamil tersebut dibuat oleh desainer Aski Febrianti. Nikita memadukannya dengan bawahan kain batik coklat. Melengkapi tampilannya dengan beberapa perhiasan silvernya, dari anting-anting minimalis dan kalung mewah berliontin berlian, serta gelang-gelangnya. Wajah Nikita dipoles oleh Mua Melina. Sang Mua mengaplikasikan tampilan flawless dengan menggunakan blush on coral tipis dan lipstick matte coklat. Riasan mata pun dibuat soft, rambutnya disanggul rapi model updo. Sementara itu, Baby Isa tampil menggemaskan mengenakan atasan beskap ungu lengkap dengan bros panjang. Dipadukan bawahan kain coklat senada dengan Nikita.